Dalam mengenang kembali zaman naik dan jatuhnya aku dekat Desa Pandan, hari ini aku jumpa ada satu brother ni, dia jual Mummy Secret Porridge ataupun bubur rahsia mak. Jadi memandangkan aku pun tengah on the way nak cari bubur untuk anak aku, jadi alang-alang tu kita berhenti, kita try dia punya bubur. Sedap sangat ke sampai dia nak jual supaya orang lain makan. Biasanya kalau kita meniaga ni, benda tu sedap, kita nak jual sebab kita nak bagi orang lain rasa benda yang sedap macam kita makan. Jadi aku tak tahulah bubur dia ni sedap ke tak. Tapi katanya bolehlah. Kalau tak, tak adalah buka kedai ataupun berani jual. Alright, so depan aku ni kita ada semangkuk bubur ayam. Harga dia RM5. Dalam ni ada ayam kisar, ada dada sulah, ada bubur, ada daun sup, ada bawang goreng dengan lada, lepas tu ada minyak bijan. So ni, ni lah bubur dia. Tak nak buang masa, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bising sikit lah belakang pasal ada construction sikit. Tak nak, kita hantam jugalah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bubur ni antara makanan kegemaran aku. Kan? Sedap ke tak sedap ke, aku tak tahu. Tapi ni first time. Tapi bila bau tu, dia ada bau yang sangat-sangat familiar, iaitu bau bubur McDonald's. Disebabkan dia punya lada sulah dengan dia punya minyak bijan aku rasa. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bubur dia ni boleh tahan sedap. Ada rasa sikit sama macam McDonald's. Bang, kena kacau dulu. Kena kacau dulu kata. Apa sebab rasa macam McDonald's? Ha? Ha? McDonald's lain eh? Oh, ayam dia ni. Oh, ayam tu bukanlah ayam yang direbus ke apa. Dia macam ayam kau ni crunchy ke apa. Oh, isi ayam tu macam garing-garing sikit. Gaul dulu dia kata, bang. Gaul dulu, bang. Gaul dulu. Kita gaul. Jangan cakap abang tak payung. Abang gaul eh. Bang, rasa macam bubur McDonald's lah. Better daripada McDonald's punya bubur. Bukan nak kecam lah, tapi rasa macam lipas, geng. Kadang-kadang masuk mulut tu, apa rasa macam lipas? Tahu rasa lipas? Kalau kau pergi tempat lipas banyak, ada satu bau tu. Macam tu lah. Jadi aku rasa yang ras bau yang apa rasa yang familiar tu lah daripada minyak bijan dengan lada putih tu sebenarnya. Itu yang membuatkan dia ada rasa macam McDonald's sikit. Tapi lagi sedap pada McDonald's. Panas-panas makan bubur. Ketulan-ketulan ayam. Ada daun bawang. Ada daun sup. Boleh tukar, Mak? Boleh tukar? Pergi McDonald's. Pergi McDonald's ambil bau. Keluar McDonald's, beli bubur. Kalau nak pergi McDonald's beli bubur, masuk McDonald's tu ambil bau je. Cukup syarat. Poi dia Desa Pandan, beli abang ni bubur. Lagi sedap daripada McDonald's. Serius tadi, Bu. Lagi sedap. Abang ada kicap, bang? Kicap. Kicap tak ada. Minyak bijan ada. Okeylah, puati lah untuk RM5. Pada aku puati. Lauk dia memang sangat banyak. Sangat banyak bila kita gaul. Setiap suapan tu penuh dengan dia punya isi. Isi-isi ayam tu. Tengok tu. Abang Food Panda pun ada. Bang, nak tanya. Satu hari berapa kali abang datang kedai dia? Baru saya pertama kali datang. First time datang. Abang Food Panda tu first time datang. ni bubur dia. RM5. Puas hati. Jadi kalau korang ada sekitar Desa Pandan ataupun memang orang KL ataupun memang orang Desa Pandan, datang support brother ni. Dia dekat dengan Dunkin Donut Desa Pandan ni. Seberang jalan ada kedai, dia jual bubur semangkuk ni RM5. Garanti puas hati kalau kau makan ni. Serius tak tipu. RM5. Lagi sedap daripada bubur McDonald's. Penuh dengan lauk. Apa lagi kau nak? Kau makan je lah. Sedap ni, boy. Dia sedap dan berbaloi. Ni ya. Mummy Secret Porridge. Bang, bungkus satu.